penetapan nasab dengan DNA. Kita lihat bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-pembahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah, misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Siapa yang meragukan beliau? Cucunya Wali Kutub diambil menantu wali juga, ya kan, Habib Abu Bakar. Maganya Asgaf. Asgaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asgaf adalah Al Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khalid Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene kok diragukan sanate pakai DNA iku piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Iku fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes-tes DNA itu. Pendapat itu Gus kaitannya iya. Dengan statementnya Nusron Wahid yang katanya yang menyuruh kau apa tes DNA untuk kaum habaib itu katanya kaum homo homoni lupus katanya dan statementnya Buya Yahya itu juga Gus katanya kurang ajar katanya yang nyuruh tes DNA sama para habaib itu Gus. Sekarang dan saya itu, tanya saya tanya yang saya sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah, tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu Gus tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang metu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja. Provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya orang bicara begitu dasarnya apa? Saya ingin tahu. Sekarang saya tanya, sekarang siapa yang Pak Nusron Wahid? Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid itu ahli nasab bukan? Bukan. Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan. Masalah nasab begini. Lalu bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya. Yang satu namanya Bu Yahya. Bu Yahya. Bu Yahya termasuk nasab. Ngerti nggak masalah ilmu nasab?
pernah neliti kayak keimat enggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, ya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin keimat, walaupun keimat usianya jauh di bawah saya. Tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasi dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan. Karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya kalau semua Bu Yahya mengatakan seperti itu, dasarnya apa sampai bicara begitu? Sampai pernah liti kayak keimat belum? Belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi enggak benar. Pak Nusul Mahid, dasarnya apa? Sampai itu meliti nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Nusron itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh di zaman NU. Lah Anda sebagai waketum tapi Anda enggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa Anda jadi waketum? Seharusnya kan enggak seperti itu. Tanya dulu, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda belum tahu jangan langsung justifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imam, dengerin. Menghargai, jangan kelimat salah ini salah ini. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib, Bang Alwi, saya juga banyak saudara Bang Alwi, dari Bin Yahya, dari Segaf, dari Al Jufri, dari Hal Habsi, banyak ponakan-ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini, bukan keimatnya. Kalau keimat itu adalah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget. Kalau jadi apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan? Kenapa sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja. Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasa aja, oh, orang kok kagetan benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Ini masalah yang berkaitan dengan des DNA itu di bahsul masail NU sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya juga ikut bahsul masail kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitabnya itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Biasa itu boleh, bukan wajib. Awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih, boleh. Ketiga apa? Satu, kalian di kitab majmu' aja insyaallah. Ketika satu adalah adabul bayyinat li isbatin nasab atau li ilhaqin nasab. Tidak ada saksi, baik saksi ilmiah atau seumpama saksi orang atau saksi apalah yang menyebabkan bahwa itu ada ketetapan subutun nasab. Tidak ada saksi, maka boleh dengan cara qiyafah DNA. Kalau sekarang itu DNA. Satu. Nomor dua, ketika ta'arudul bayyinat, ada saksi-saksi tapi bertentangan. Bertentangan, yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tetap. Nah, ini boleh di situ pakai tes DNA. Itu asal hukumnya boleh. Tapi sekarang karena implikasi daripada pengakuan kaum Ba'alwi mengatakan dirinya sebagai cucunya Rasulullah, bahkan condong memonopoli bahwa seolah-olah kalau dari golongan bukan dari golongan dia, bukan cucunya Rasul, ya kan? Sehingga ada habaib yang kadang-kadang jahil mengatakan bahwasanya, oh, kalau itu kalau nggak ada di catatan Rabbitu Alawiyahnya berarti bukan habib, berarti habib palsu. Ini jahil nih. Ada seperti itu, tuh ada, ya kan? Itu artinya apa? Artinya ada sebenarnya monopoli namanya, berarti kan ada di kalangan mereka itu ada satu apa asumsi yang memonopoli bahwa seolah-olah keturunannya Rasulullah hanya dari golongan dia. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di sini harus boleh kalau terjadi saksi-saksinya itu terjadi perbedaan pendapat. Boleh inna ta'arudul bayyinat, maka boleh qiyafah, boleh dengan cara DNA. Itu boleh. Lah cuma sekarang karena implikasinya itu
sangat besar karena menyangkut fitnah umat. Kita di mana ketika monopoli kaum Ba'alwi cucunya Rasulullah ada beberapa oknum yang seperti itu, enggak semuanya. Oknum yang seperti itu sehingga masyarakatnya banyak yang apa namanya terbawa dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya kita lihat aja ada beberapa kadang-kadang memanggil nama kiai, Buya Said Agil, kadang-kadang cuma si Said. Oh, kemudian Kiai Ma'ruf Amin dipanggilnya si Ma'ruf. Itu kan jelas ini adalah ajaran-ajaran mereka. Karena ada oknum Ba'alwi mengatakan bahwasanya kalau manggil dia, kalau manggil selain kita, jangan panggil kehormatannya, panggilan kehormatannya, panggil namanya aja, kalau enggak namanya panggil sih. Kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Ya Allah. Ini termasuk dari oknum Ba'alwi. Sehingga kita sendiri bingung kok kenapa kok orang yang mengaku dirinya Rasulullah tapi kok seperti itu. Artinya ketika ini dibiarkan maka fitnahnya luar biasa. Sementara klaim mereka tetap saja bahwa Ba'alwi itu adalah merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Itu karena itu. Lah maka ketika itu menghormati cucunya Rasulullah itu wajib. Zuriatnya Rasulullah itu wajib. Ya, maka dari itu itsbatun nasab, menetapkan nasab sebagai cucunya Rasulullah dengan wasilah-wasilah apapun, apalagi yang bersifat atibbu syar'i, kedokteran bersifat syariat, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' seperti itu. Boleh al-isti'anah bitibbu syar'i, menggunakan dengan dokter yang bersifat syar'iyah, itu boleh, diantaranya dengan tes DNA. Maka ini akhirnya tes DNA yang tadinya berupa wasilah, wasilah, karena ini sudah mendekati implikasi daripada maksud yang karena wasilah ini kemudian sangat penting menentukan daripada maksud. Tanpa wasilah ini, maksud ini, maka tidak akan bisa dicapai. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghormati Rasulullah, keturunannya Rasulullah, kalau kita tidak tahu kalau itu keturunannya Rasulullah, kalau kita masih meragukan. Maka dari itu di sini kan akhirnya apa yang disebut dengan usul fikih adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Akhirnya wasilah dihukumi sama dengan maksud. Ketika maksud menghormati zuriatnya Rasul itu wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li zuriatir Rasul itu juga hukumnya wajib. Jadi apa yang disebut oleh usul fikih yaitu adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah bisa jadi akhirnya hukumnya sama dengan dimaksud. Dengan apa? Dengan tujuan. Jadi ketika kita itu wajib menghormati zuriatnya Rasul, tapi kita tidak tahu bagaimana mungkin kita bisa menghormati zuriatnya Rasul kalau kita tidak yakin kalau itu zuriatnya Rasul. Kalau kita tidak tahu bahwa itu zuriatnya Rasul, maka kita ketika menghormati zuriatnya Rasul itu hukumnya wajib. Maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li zuriyati Rasul juga hukumnya wajib. Akhirnya DNA itu juga akhirnya bisa jadi wajib untuk dalam menaka daf'ul fitnah, yaitu menolak fitnah, daf'ul dharar, menolak bahaya. Ini kenapa? Karena ini dalam satu bingkai, satu pembahasan sejak zaman dahulu itu sudah banyak syak, keraguan, dan asyakku yuzalu, keraguan itu harus dibuang. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita menghormati cucunya Rasul adalah merupakan tujuan kita, itu wajib. Tapi tidak sempurna kecuali dengan tes DNA, karena kita tidak yakin dengan literatur yang ada. Maka akhirnya hukumnya wajib juga. Ini yang disebut dengan al-wasail fi hukmil maqasid. Maka al-wasail fi hukmil maqasid. Ya, ini jadi enggak ada dasarnya itu. Kalau semua Anda mengatakan Tony, itu enggak boleh, itu nakut-nakutin begitu, enggak boleh itu dalam ilmiah. Itu nanti diketawakan sama kaum-kaum intelektual, diketawakan. Jadi orang banyak tertawa nanti. Memalukan. Jangan seperti itu. Biarkan saja keimat kaji ilmiahnya, dan itu perkembangannya terus dipantau saja. Nanti debat ilmiah, bukan debat ilmiah. Atau seumpama kalau semua tidak terjadi debat ilmiah, seumpama ya, tentang perkembangannya terus. Jangan buat narasi-narasi yang enggak benar, atau dengan jangan hanya menghadang keimat dengan podcast-podcastnya. Apalagi podcastnya itu ada yang cabutan di sini, ada yang disimpan, ada yang ditampil. Wah, itu kan enggak fair itu. Kayak begitu kan, itu yang disebut provokasi. Walaupun nadanya tidak keras, tapi itu provokasi itu maksudnya. Enggak boleh itu. Itu pembohongan publik. Ya. Itu kan adalah, karena ini mempengaruhi semuanya.
Terus ada yang lagi? Sudah? Sudah. Oh ya udah. Kalau begitu dah. Ya itulah keterangan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.